Bangga. Kasih balik ini. Gas. Hasil hari ini mantap. Full. Oke teman-teman ya, hari ini cukup memuaskan hasil. Jadi kita susun dulu ikan, kita taruh es batu biar ikannya awet, tidak rusak. Hari ini cukup memuaskan hasil hari ini bersama saya. Momen yang terindah bersama fishing Arapura ya, hari ini cukup memuaskan hasil hari ini. Cari apa? Pisau. Tang. Itu pisau ya? Tang. Pas. Merah-merah babon ya. Lihat teman-teman. Ini hasil trip. Ini eglo pertama ya. Eglo pertama. Babon. Ini eglo kedua. Babon. Ini lagi kita susun ikan teman-teman ya, karena masih banyak di bawah eglo. Kita rapikan dulu. Kita sudah suak semua ini, narik babon merah ya. Ini namanya zona merah. Semua banyak yang ini banyak kakap merah teman-teman ya. Ini kalau di kuah kuning dibakar paling enak karena ikan segar ya. Semuanya ini sudah suak, akan kita rapikan. Kesini kah? Selesai kita rapikan, kita akan menuju pulang. Ini sudah jam 9 malam ya. Kita akan pulang hari ini karena sudah meluap. Oke teman-teman. Hasil trip. Babon. Hasil sementara. Ini hasil sementara ya. Lumayan. Susun dulu. Zona merah, ini baru namanya ikan kakap merah ya. Kalau daerah Papua kakap merah paling enak sekali ini, ikan segar. Waduh, sebelum foto ini. Hasilnya hari ini mantap. Barang kelihatan. Di sana tadi tetap itu lari mundur terus. Tadi kan tidak berdekat ini. Tarik sedikit dulu sedikit, Nina. Yang ini seri dulu. Tarik tempat. Tas saya.
Hei, full full full. Hasil hari ini. Mantap, mantap, mantap. Apa? Hasil hari ini mantap. Wih, merah, merah, merah. Full. Siapa ini? Bos, babun, Pak. Hasil trip. Merah-merah. Pull, pull, pull. Ini kita baru mendarat ya. Darat. Lagi loading barang. Simpan satu gen. Apa itu? Iya, simpan ini. Oke teman-teman ya, sampai di sini dulu perjumpaan saya bersama Fishing Arafura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.